Oke, selamat datang kembali pelanggan Heki Family. Kali ini kita akan bermain-main dengan kartu ya. Sekarang saya akan ambil 16 kartu. Ntar saya pilih dulu kartunya. Ini 4 misalnya. Ada lagi 4. Mana lagi kira-kira? Ini 4. Ter. Ini 4. Dan ini 4. Kita hitung 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, pas. Kita susun seperti ini. Oke, sekarang kita buka yang ini. Nah, permainannya adalah mengikuti ini, dan ini. Kalau penonton itu memilih ke kanan sini misalnya, atau ke sini, atau ke sini, itu dibalik seperti ini. Jadi nanti begini. Begini, 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 misalnya seperti itu. Tapi kalau nyamping begini, misalnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini nggak perlu dibalik, jadi langsung begini aja. Ini, gitu kan. Oke, itu adalah cara mainnya. Sekarang kita suruh penonton, terserah, misalnya milih ini, untuk taruh ke sini, misalnya. Taruh ke sini, misalnya. Nah, ini dibolak-balik gitu. Tetapi kalau begini, nah ini tetap begini. Oke, misalnya begini, muter lagi misalnya begini, mau lagi begini, atau misalnya minta ini, ke sini, nah misalnya begitu. Ini mau ke sini, ya bisa. Jadi muter lagi begini, wuih begini gitu kan. Kalau ke kiri begini, misalnya begini, atau mau muter lagi begini, jebret. Ini juga bisa. Begitu juga dengan ini. Kalau mau ke sini, oke, misalnya ini, seret, nah, gitu kan. Ini mau muter lagi sini, muter lagi, jebret, jebret, seperti ini. Atau mau ke sini, bisa. Atau mau ke sini, nah ini harus begini kalau begini. Nah ini kan kalau kayak gitu, habis itu begini. Nah, jatuhnya seperti ini. Jadi yang boleh ini adalah 4. Sekarang kita lihat, ini ternyata adalah as, as, dan as. Seperti itu. Itu adalah cara mainnya. Oke, sekarang adalah rahasianya ya. Jadi ketika kita memilih begini, itu kita siapkan as seperti ini, as yang di depan begini. Oke. Habis itu untuk yang kedua kita siapkan seperti ini. Asnya di nomor 2. Dah, deh. Yang ketiga kita siapkan as di nomor 3 seperti ini. Nah. Yang keempat kita siapkan as di nomor seperti ini. Nah ya. Jadi ketika ini disusun seperti ini, maka sebenarnya ini adalah as semua. Nah, ketika ini buka, kita buka seperti ini. Ini sudah self working ya. Misalnya ini minta ke sini. Tak ke sini, tak ke sini. Ingat, kalau ke sini, ke sini, ke sini itu diangkat seperti ini, nggak pakai muter. Misalnya ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini.
seperti itu. Atau mau langsung ke sini. Sini. Gitu juga dengan ini. Kalau ke sini, ini yang muter begini. Tetap seperti ini. Nah. Kalau gini, gini, gini. Ini turun ke bawah, ini ke sini. Nah. Oke, sekarang kita lihat kartunya. Nah, ini adalah as semua. Mana as satunya? Oh, ini di sini. Oke ya. Itu adalah rahasianya. Demikian adalah sulap dan rahasianya ya. Jadi yang jelas kalau ke depan itu kita balik seperti ini, ke belakang juga kita balik seperti ini, ke kanan juga begitu, ke kiri juga begitu. Tetapi kalau serong ke kanan, serong ke kiri, atau ke bawah kanan, bawah kiri, itu tetap jadi posisi misalnya seperti ini, itu ini atau begini atau begini ya. Kalau ke depan seperti ini, kalau ke belakang seperti ini, bisa dipahami kan ya. Dan kalau kita melakukannya seperti itu, maka akan secara matematis itu akan berhasil. Oke ya, selamat mencoba. Silakan berlangganan untuk mendapatkan trik yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, sekarang waktunya mencari pemenang dari sulap minggu kemarin, yakni trik 21 ya. Kita lihat di sini ada 3 komentator. Sekali lagi kita ketik 3 di sini dan kita pilih satu pemenang. Pemenangnya adalah nomor 2. Oke. Selamat untuk Eka Pawa.